What's up, school well, fans? Welcome back to Time Out. that man worked his ass off that man come in here every day and bust his ass that's what y'all talk about hard work right there he came yes, from undrafted really better than himself my little brother yes, sir. Yes, sir. Balik dengan kita kembali lagi ke info basket harian dari C3 Februari 2021. Time out, geng. Saatnya kita nih untuk ngobrolin tentang basket. Dan hal pertama yang kita akan bahas jelas adalah performance dari Fred Van Vliet yang luar biasa sekali ya. An absolute shooting clinic menurut gue gila. Kita yang tadi nembaknya hampir masuk semuanya dia. Dia berhasil mencetak karir high dan juga franchise record untuk Toronto Raptors dengan 54 poin. Hari ini pun Raptors berhasil mengalahkan Magic dengan skor 123-108. Fred Van Vliet juga karir high hari ini mencetak 11 three point shot. Dia menjadi pemain Raptors keempat yang berhasil mencetak 50 puluh plus poin sebelumnya ada Vince Carter, ada Demar Derozan dan juga ada Terrence Ross dan rekor sebelumnya itu dipegang sama Demar Derozan dengan lima puluh dua poin gila ya. Pemain yang undrafted bisa mencetak 54 poin di satu pertandingan NBA. Itu gila, gue gak mikir sih dulu tim-tim itu pada kemana ya? Pada gak ada yang lirik sama sekali kayaknya untuk Fred Van Fleet, Dan ini menurut gue adalah the real definition untuk bet on yourself. Kita tahu dia yang main baru saja mendapatkan kontrak terbesar juga nih. Untuk seorang pemain yang tidak di draft. Uh, itu dari Toronto Raptors. Dan menurut gue ini sangat worth it sekali dengan performance-nya seorang Fred Van Fleet kali ini. Nah, yang lebih keren di pertandingan ini untuk Fred Fancy, menurut gue, dia bermain lockdown defense. Dimana juga dia mencetak 3 steals dan juga 3 block. Jadi menurut gue itu gak mudah juga sih dilakukan sepanjang pertandingan. Dan dia menjadi pemain NBA pertama yang berhasil mencetak 50 plus points, 10 plus 3 point Dengan at least percentage-nya adalah 70% dan juga 70%. Awal game ini, kalau menurut gue tadi Raptors slow start Dia struggling banget dengan missing their first six shot tapi abis itu langsung atau ada nembak three point shotnya masuk yaitu Fred VanVleet dan dari situ udah mulai tuh shooting klinik uh, makin lama makin jauh nembak three point shot untuk Fred VanVleet dan 6 poin terakhir menurut gua itu agak dilepas sih kayaknya sama defense ya Orlando Magic ya Fred Family, gampang banget untuk mendapatkan uh, driving lane dan juga untuk layup jadi menurut gua tuh kayak Orlando Magic ngasih-ngasih dikit tuh biar bisa mencahin rekor kayaknya but uh, menurut gua ada dan uh, ini performance yang luar biasa banget menurut gua one of the best performance so far uh, this season uh, Kalori pun juga hari ini uh, bermain bagus dengan triple double yaitu 14 poin 10 rebound dan juga 10 assist dan Norman Powell mencetak 23 poin untuk Toronto Raptors yang gue paling happy adalah setelah pertandingan Demar Rosen itu melakukan tweet di mana tweetnya untuk kasih selamat Fred VanVleet tapi ada roasting untuk kalorinya juga di mana Oh, uh, Kyle old ass can do it. <laughs> Maksudnya Kyle nggak bisa mencari rekornya ini. Seneng banget sih lihat Demar tadi masih support dan juga masih in contact dengan teman-temannya yang waktu itu di Toronto Raptors. Dan dari Magic sendiri hari ini dan Nikola Vucevic yang mencetak 21 poin dan juga 18 rebound yang punya Eh uh, Fred Van di NBA fantasy absen dulu. Wah, pasti hari ini pada happy banget tuh. Gila, 11 three point shot. Gokil sih itu menurut gue. Lalu yang pertanyaan kedua, jelas kita akan ngomongin tentang Los Angeles Clippers gue yang kalah hari ini dari Blue Nets dengan skor 124-120. Gila ya, Kyrie jago banget main di game ini. Asli dia tuh ngedrive-ngedrive -nge ya. Gue gak tahu gimana caranya he can get to that spot. Lalu juga finish layupnya tuh aneh-aneh -ane, tapi masuk semua loh. Hari ini dia season high dengan 39 poin. Enjoy banget gue hari ini asli nonton Kyrie Irving walaupun tim favorit gue kalah. Tapi gue seneng banget dia kayak di lapangan juga udah enjoying himself again kita tahu dia sempat nggak main berapa ya? 7 game ya kalau nggak salah ya tapi setelah dia missing those games dia sekarang wah gila average nya 30 poin per game loh sejak itu dan tadi di kuarter keempat tuh Clippers sempet up 102 99 abis itu Kyrie took over the game dengan three point shot tadi from the top of the key mendapatkan screen dari Kevin Durant lalu dia juga melakukan Oh my god, a very beautiful reverse layup nanti kalian akan lihat di top place. Uh, lalu yang terakhir ada pull up three point shot di depannya Nicolas Batum. Tadi kayaknya mungkin kalau pemainnya Nets itu di kuarter keempat Kayaknya kok dijaga sama Nicolas Batum. Mereka langsung pull up jump shot kayaknya. Beda kalau dijaga sama Kawhi sama dijaga sama Paul George mereka nggak ada yang nembak tadi kayak di kuarter keempat tapi uh, menurut gue tadi Gila banget, enak banget. Ini menurut gue gak fair, unfair banget pokoknya untuk offense-nya Brooklyn Nets. Tadi Kyrie duluan. Abis itu uh, gantian Durant. Abis itu gantian juga Harden. Gila men, tiga superstar. Dan sedangkan yang defense cuma ada dua. Uh, Kawhi dan juga PG menurut gua elite defenders ya. Jadi kalau somebody dijaga sama Kawhi atau PG, mereka oper bolanya aja kayak yang lain gitu. Wah gila bener. Ini adalah yang luar, uh, apa ya. Sesuatu yang luar biasa banget untuk Brooklyn Nets offense-nya. Walaupun defense mereka memang masih harus dibetulkan. Kalau mereka defense-nya udah bagus. Wah gila sih unstoppable banget menurut gua untuk Brooklyn Nets dan bro uh, hari ini Kyrie, KD dan Harden itu di second half itu mencetak 56 dari 67 poinnya Brooklyn Nets jadi tiga bintang itu benar-benar mendominasi banget dan uh, menurut gua Clippers sedikit apa ya sedikit kehilangan sosoknya Patrick Beverly. Mungkin kalau ada Patrick Beverly ada kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Mungkin untuk bisa menjaga Kyrie Irving. Tapi overall it was a fun game to watch kejaran-kejaran terus. Jadi ini seru banget. Uh, mungkin bisa preview jadi NBA Finals sih. Siapa tahu. Amin. KD hari ini 28 poin, 9 rebound dan dia gila banget dijaga sama Kawhi, dijaga sama PG tapi tetap field goalnya 11 dari 13. KD man, so smooth his game. Harden. Triple double ke-50-nya hari ini dengan 23 poin, 14 assist dan juga 11 rebound. Props dong untuk Harden menurut gue sepanjang pertandingan ini dia main defense-nya bagus banget. Dimana juga tadi dia sempat jaga Kawhi di post dan itu menurut gue uh, menunjukkan bahwa Harden tuh ya bisa main defense gitu. Enggak enggak apa enggak bisa digeser tadi sama Kawhi gila sih kuat juga sih untuk si Harden ini sih untuk di post. Nets um, sekarang ini memiliki rekor terbaik untuk melawan tim yang di atas 500 yaitu dengan rekor kemenangan 9 kali menang 3 kali kalah. Jadi menurut gue kalau mereka lawan tim yang bagus mungkin mereka juga elevate their game ya. Mereka itu kalah sama Cavaliers sama. Jesus, ya. Jadi uh, mungkin kalau nanti di playoff ketemu tim-tim yang bagus gue rasa Nets will be fine. Kawhi hari ini energetic banget sebenarnya mainnya. Uh, gue suka banget dengan how he came out uh, to the court hari ini dengan dia mencetak 33 poin, 5 rebound, 5 assist, 4 steal dan juga 2 block shot serta zero turnover untuk Kawhi hari ini. PG Awal-awal tadi struggle untuk mencari shotsnya dia, tapi akhirnya dia juga kayak frustasi ya dengan call yang wasit. Lalu di babak kedua dia oke okay tuh, Man baru dia agresif sedikit untuk attack di basket dan dia hari ini pun selesai dengan 26 poin. PG setelah pertandingan mengekspres bahwa dia nggak happy banget dengan kepemimpinan wasit di pertandingan ini. Menurut dia sangat disrespectful banget dia hanya mendapatkan satu free throw saja untuk pertandingan ini. I feel the same way dengan PG karena baik sekali tadi menurut gue konteks harusnya PG itu dapat foul. Tapi gua kecewa banget hari ini sama big man-nya dari Clippers ya. Ivica Zubac hanya dua poin saja dan juga uh, Ibaka Ibaka juga tembakan 3 dari 11 selesai dengan 9 poin ini kepala mereka tuh punya height advantage harusnya mereka bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan uh, keuntungan tersebut tapi sayangnya gagal dan akhirnya gue kecewa sih dengan dua big man nya Clippers hari ini next ada Boston Celtics yang berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 111 107 Celtics baru saja memulai their longest trip uh, road, road trip sekarang ini dengan kemenangan uh, di kuarter keempat tadi bedanya kalau menurut gue di game ini gue pas nonton tadi adalah defensive effort dan juga hustle untuk Boston Celtics di uh, second half ini total Celtics itu out rebounded Warriors 35 dan Celtics itu had 10 offensive rebounds. Tadi di kuarter keempat kok kalian inget di pertengahan game itu banyak banget men. Celtics dapat 2 atau 3 gitu. Jadi inget gue offensive rebound itu menurut gue jadi pembedanya. Jason Tatum hari ini 27 poin untuk Boston Celtics. Kemba Head 19 lalu juga Jalen Brown men mencetak 18 poin untuk Boston Celtics. Tapi... Para fans Celtics pada BT ini. Tadi gue gue liat di Twitter pada BT sama Jeff Tick. Menurut mereka Jeff Tick hari ini mainnya annoying banget. Uh, beberapa kali mungkin sekitar 4 sampai kali dia uh, skip an open shot lalu malah nyari tembakan yang lebih susah. Uh, para fans Celtics masih mengharapkan agar Peyton Pritchard cepet-cepet balik nih agar bisa mengambil menitnya Jeff Tick. Tadi lucu banget menurut gue tadi di Twitter. Um, Celtics offense agak aneh sekarang ini. Kok kalian ngikutin Celtics ya? Mereka tuh kok di 3 menit atau 4 menit terakhir itu offense kayak nggak ada flow. benar-benar mainnya ISO basketball doang. kok nggak Kemba, ya Jason Tatum. Jadi menurut gue, ini nggak sehat banget nih ke depannya kalau Celtics ingin menjadi juara ataupun ingin masuk ke NBA Finals mereka harus bisa sih main offense yang lebih bagus. Tadi tuh uh, setahu gue mereka tuh hanya lima poin saja di 4 menit terakhir dan itu semuanya dari free throw. Jadi sangat sangat beruntung sekali mereka masih bisa menang di pertandingan ini melawan Steph Curry. Yang menurut gue hari ini Steph Curry gila banget sih. 38 poin, 11 rebound, 8 assist, uh, 17 ribu poin nih kalau salah untuk Steph Curry Sekarang ini joining world Chamberlain sebagai pemain Warriors yang berhasil mencetak 17.000 poin Curry gila banget triple point shotnya juga layup-layupnya gue tuh juga sangat enjoy banget sih nonton Steph Curry jadi uh, gue harapkan Steph Curry bisa masuk NBA ke itu akan bagus sih untuk NBA rating saya nanti ya Warriors kasian banget sih tapi udah gak ada big man sama sekali Kevin Looney cedera sprain ankle hari ini kita tahu James Wiseman juga cedera wristnya uh, Marcus Curry udah out for the season jadi udah gak ada pemain big man mereka harus main small uh, ball small ball for For the next probably like week or two weeks, <laughs> jadi dia kan sih at least mereka nggak kalah terlalu banyak ya. Ubre kembali had some rough stretch again hari ini. Dimana tadi di kuarter keempat itu ada mystery dunk block, mystery again and then get stripped. So ouch for. Uh, Kelly Oubre, apakah Kelly Oubre saatnya untuk di trade? Wah, apa? para fans Warriors kayaknya udah pada nungguin nih untuk Kelly Oubre di trade sih. Tapi tadi dari bench Warriors ada Juan Toscano Anderson yang played really well dengan 16 point. Next! Utah Jazz kembali menang lagi nih setelah kemarin kalah dari Denver Nuggets. Akhirnya mereka kembali ke jalur kemenangan. Setelah mengalahkan Detroit Pistons dengan skor 117-105. Just hampir kehilangan big lead yang mereka tadi di kuarter keempat. Tiba-tiba Mason Plumlee membantu Detroit Pistons untuk melakukan run. Tapi untungnya Boyan Bogdanovic Bogi mencetak back-to-back 3-point -back shot untuk memastikan kemenangan yang juta Jazz hari ini. Jazz kembali menjadi uh, tim dengan rekor terbaik di NBA yaitu 16 kali menang, 5 kali kalah setelah Clippers hari ini kalah. Dan Boyan selesai dengan 18 poin tapi Donovan Mitchell seperti biasa bermain seperti superstar dengan 32 poin. Lalu Mike Conley juga selesai dengan 20 poin. Tapi hari ini Mike Conley plus minusnya hanya minus 9 lumayan banget nih biasanya kan dia punya plus minus paling tinggi ya Oke next ada Pacers yang berhasil mengalahkan Memphis dengan skor 134-116 Indiana berhasil mematahkan rekor 7 kemenangan secara beruntunnya Memphis Grizzlies hari ini Dua mata Sabonis Big double-double match his career high dengan 32 poin lalu juga dia mencetak 13 rebound serta ada Miles Turner juga mencetak double-double dengan 22 poin dan juga 11 rebound. Portland Trail Blazers mengalahkan Wizards dengan skor 132 21 Damian Lillard hari ini 32 poin lalu juga ada Gary Trent Jr mencetak 26 poin. Sekarang kita ngomongin tentang beberapa berita basket yang gue dapatkan. Yang pertama udah ada fotonya nih Kai Solo sudah nyampe di Manila kemarin ini kita tahu Kai Soto sedang menjalankan training camp kemarin ini bersama uh, G League NBA G League team yaitu Ignite team uh, bersama Jalen Green, lalu juga Josh Kuminga ya kalau namanya Aja Todd, dan sekarang ini dia sudah sampai di uh, Manila untuk mempersiapkan diri uh, demi FIBA Asia Cup qualifier window ketiga, uh, mereka akan berhadapan dengan Indonesia nantinya. So Kai Soro sudah siap-siap. Uh, menarik banget. Gue penasaran sih, gue pengen lihat nanti bagaimana skills developmentnya dia. Apakah sesuai as advertised atau enggak nanti saat bermain uh, di FIBA Asia Cup qualifiers? Penasaran nanti kalau dia ketemu pemain-pemain seperti mungkin uh, Rick Redliff, uh, Ricardo Redliff namanya, <laughs> Redliff dari Korea dan juga nanti ketemu dengan Leicester Prosper. Gue pengen lihat uh, footworknya dia dan juga shootingnya. Dia, uh, apakah dia bisa mencetak double-digit points atau tidak? Ini menarik banget, gue excited banget untuk hal itu. Mungkin nanti kita akan live di channel sebelah gue ya, untuk uh, nonton Filipina melawan Indonesia di FIBA Asia Cup qualifier tuh tanggal berapa? 19 Februari, kok gak salah ya. Lalu uh, Australia, hari ini sudah memanggil 24 nama untuk persiapan Olimpiade Jepang 2021. Gue kaget, ini masih ada pemanggilan. Terakhir itu gue dapat beritanya dari The Score dan juga Bleacher Report itu adalah kemungkinan besar. Olimpik 2021 itu akan di cancel tampaknya karena masih pandemi ini. Tapi ada juga kemarin beberapa tim yang sudah mempersiapkan diri seperti tim USA pun juga udah mulai memanggil pemain-pemainnya. Tapi kali ini tim Australia memanggil 24 pemain ini nama-namanya gila-gila juga nih. Mereka kuat banget sih menurut gue udah bisa jadi tim NBA juga nantinya. Gimana ada Joe Ingles, Ben Simmons, ada Patty Mills, lalu juga ada Daly, ada Tone Maker, Josh Green, Aaron Bench, dan TXM. Dan yang gue paling kaget ada nama Matis Taibo, Matis Taibo gue bertahu dia orang Australia juga kayak punya darah Australia gue rasa kali ya. So itu adalah berita yang gue ingin share dengan kalian semua next prediksi prediksi gue kemarin kembali satu dua saja hanya Indiana saja yang benar uh, Clippers kalah Washington Wizards juga kalah sangat sayang sekali. Tapi besok kita uh, akan pilih tiga pertandingan lagi ada 10 pertandingan total. Pertama gue akan memilih San Antonio uh, melawan San Antonio minus 8 San Antonio baru aja di sweep sama Memphis Grizzlies jadi tampaknya besok saat ya ini untuk San Antonio bisa menang. Next, Charlotte melawan Philly. Charlotte mainnya lagi bagus juga, Malik mau lagi on fire, Lamelo juga lagi bagus. Jadi feeling gue kayaknya besok Charlotte bisa mengalah, uh, ngalahin Philly, tapi at bisa cover uh, plus tujuh setengah. Mungkin Philly besok masih menang, gue nggak tahu nih besok Joel Embiid main atau tidak. Uh, jual Embiid itu sering banget ya, uh, apa game time decision. Jadi kadang-kadang bingung juga kalau mau prediksi tentang Philadelphia 76ers. Terakhir, gue pengen Dallas besok menang. Jadi gue harapkan besok matchup antara Luka melawan Trey Young, hopefully Dallas bisa memenangkan pertandingannya. Mereka tuh lagi sedang on a six game losing streak. Jadi gue harapkan besok Dallas menang. Walaupun tadi gue, aduh, pengen milih Rockets. Menarik sekali Rockets. Rockets juga lagi bagus. Tapi gue akhirnya decided untuk memilih Dallas. Oke, okay. Itu adalah pilihan gue, San Antonio minus 8, Charlotte plus setengah dan juga Dallas minus 2. Next, kita pindah ke terakhir, top place. Yang pertama ada Dame Dollar, yang goes baseline for a jam tadi against Washington Wizards. Dan next, ini ada Steph Curry yang set up Kelly Oubre for a poster dunk di depannya Daniel Tice. Dan lalu ada Steph Curry sendiri yang melakukan layup yang very nice banget ini crafty banget dari Steph Curry. Dan ini adalah andalannya dia juga. Lalu next, yang layup yang gak kalah beautiful yaitu layup Kyrie Irving tadi gue omongin dengan kalian semua ini juga susah banget menurut gue bisa dilakukan sama Kyrie ya dan yang terakhir ini gak dari NBA tapi dari latihannya G League team yaitu Ignite team ada Jalen Green yang menerima Elif dari Bobby Brown alley gila banget so uh, NBA G League gue belum tahu gue lupa tanggal berapa tapi mereka kayaknya akan masuk ke bubble juga akan bermain juga nantinya uh, nanti kita akan pantau terus tuh tim Ignite team itu kayak akan seru banget so Timeout geng, itu saja untuk edisi timeoutnya. Uh, thank you so much for tuning in. Seperti biasa, semoga kalian enjoy dan mendapatkan informasi baru dari edisi timeout kali ini. Ditunggu semua untuk komentar dan juga opini kalian semua di comment section di bawah. So thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.